i'rab adalah perubahan akhir beberapa kata karena disebabkan oleh amil yang masuk. Ada berapa bagian i'rab itu? Ada empat, yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm. Sebutkan tandanya i'rab. Ada tandanya i'rab ada empat, yaitu dhammah, wawu, alif, dan tetapnya nun. Ada berapa tempat dhammah dan dekat tanda? Ada empat tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari'. Contohnya nastu. Ada berapa tempat wawu? Ada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Contohnya al-mu'minuna. Apa itu i'rab? Kalau mudalal lafadz. Ada berapa bagian i'rab itu? Empat. I'rab, nafal, dan jazm. Ada berapa tandanya i'rab itu? Empat. Alif, dhammah, wawu, nun yang tetapnya nun. Ada berapa tempat dhammah itu? Sebutkan salah satu contohnya. Ada empat. Fi'il mudhari, isim mufrad, jamak taksir, sama jamak muannats, contohnya nastu. Ada berapa tempat tandanya wawu? Sebutkan salah satu contohnya. Ada dua. Jamak mudzakkar salim dan isim mufrad, contohnya al-mu'minuna.